Sedarang. Wah, segernya. Lalalala. Tataram. Makan siangku enak banget. Su, di sana. Aku dari tadi merhatiin dia. Aku harus milih momen yang tepat. Sekarang saatnya. Su, ikutlah denganku. Ngapain? Aku lagi siapin makan. Nanti aja. Cepet, Su. Ini penting banget. Ayo. Ah, iya, iya. Silakan duduk, Susan. Sam, aku jadi takut. Emang ini nakutin. Aku habis menganalisis channel kita dan kamu tahu hasilnya? Apa? Channel kita kekurangan video kerajinan unicorn. Video unicorn apapun. Ini gawat banget. Unicorn masih banyak dicari. Jadi kita wajib bikin, ngerti? Ngerti dong. Terus kenapa diem doang dan gak bikin kerajinan unicorn? Oh, tapi Sam, aku harus siap-siap, gak bisa. Udah, cepet siapin, nanti aku nyusul. Kalian suka unicorn? Kalau iya, pencet like dan tolong bantu kami. Oke, ini di sini dan ini di sana. Sip, kita bisa mulai nih. Hai, teman-teman. Sam tiba-tiba ngasih tantangan, tapi sekarang aku udah siap. Kita mau bikin dua kerajinan unicorn indah. Ini berasal dari buku yang baru dikirim ke aku. Sam, bukunya kamu sobek. Iya, tapi bukunya kan punya aku. Sammy, tetap jangan disobek lah. Ah, udahlah, Su. Kan aku nggak sengaja. Kita mau bikin apa sih? Pertama, kita mau bikin wadah alat tulis. Bentuknya bakal mirip awan unicorn imut. Awan unicorn? Boleh juga. Nah, aku mau bikin polanya di kardus tebal. Tugasku apa? Tugasmu tetap yang paling penting. Dekorasi? Yap, bener. Jadi, aku butuh cat putih, kuas, dan spidol. Ku ambilin ya. Kita butuh dua potong kayak gini. Oh iya, ukuran dudukan ini bisa beragam. Kalau yang ini sesuai pulpen dan pensilku. Kalau kalian mau bikin, bisa lebih kecil atau besar ya. Kita rekatkan bagian dalam di antara dua bagian ini. Supaya gampang, kita gambar dulu polanya di sini. Suzy, kamu butuh cat air atau cat akrilik? Cat akrilik. Siap. Lihat, ini pola yang kubuat. Tiap garisnya butuh potongan kayak gini. Kamu bisa bikin lebih sempit atau lebih lebar sesuai kebutuhan. Ayo tempel dengan rapi. Aha. Satu per satu. Dan cat putih akrilik. Siap. Aku udah bawa kuas. Ini satu lagi buat jaga-jaga. Dan spidol warna-warni. Siap. Pas banget, makasih. Waktunya dekorasi? Yap. Pertama, cat awan putih kita. Kita nggak perlu gambar semua detailnya. Bisa kita bikin dari busa kerajinan. Busa kerajinan? Ku ambilin ya. Wah, Sammy pengertian. Kayaknya semangat banget bikin kerajinan unicorn. Teman-teman, kalian pernah bikin kerajinan unicorn gini juga nggak? Nih, aku udah siapin banyak warna sekaligus. Bagus, Sammy. Selagi nunggu cat kering, kita bikin pipi bentuk hati. Bakal lebih bagus gini daripada digambar, karena hasilnya lembut. Aku suka busa kerajinan. Sip, tinggal dipotong pelan-pelan di sepanjang garis. Nah, di sepanjang garis, aku mau tambahin volumenya pakai spidol. Spidolnya mana ya? Oke, kita urus nanti aja. Sementara itu, aku mau bikin tanduk dari busa kerajinan. Aku tuh tahu banget cara menghias. Duh. Kita bakal bikin awan unicorn terbaik di dunia. Oh, jadi di sini semua spidolnya. Sam, kamu ngapain? Ya menghias lah, sesuai keahlianku. Wow, Sam cantik banget. Aku suka. Nah, aku udah bikin potongan dekorasi tambahan. Tapi aku butuh spidol. Dan Sam, dekorasi kita kurang banyak nih. Tolong ambilin tali emas ya. Kayaknya ada di dekat sini deh. Nah, sip. Beresinnya nanti aja deh. Tali ini. Betul, Sammy. Nih, garisin tanduk ini kayak hati tadi ya. Aku mau nempelin talinya. Ini nggak ada di buku, tapi aku pernah lihat ide ini dan aku suka. Parem pam pam, tarata, tarata. Yap, warna emasnya cocok.
awan kita jadi bersinar. Tanduknya beres sesuai permintaanmu. Makasih, Semi. Ayo tempel di sini. Hap. Dan pipinya jangan lupa. 1 dan 2. Nah, tempat alat tulis imut kita udah jadi. Cepat masukin semuanya ke sana. Sesuai dengan tujuan. Kalau gini semuanya jadi rapi. Dan aku butuh ini buat kerajinan berikutnya. Aku cari bahannya ya. Coba kita lihat. Ah, Sam udah bawa bahan kerajinan selanjutnya. Ini lempung polimer. Kita giling kayak gini ya. Sekarang bikin pola pakai penggaris. Pertama, garis lurus kayak gini. Terus bikin lagi, tapi miring. Kalian bisa tebak ini apa? Ini favoritku, es krim di dalam kon bentuk unicorn. Yap, dua kesukaanmu jadi satu. Tapi ini bukan cuma es krim berbentuk unicorn. Ini juga pulpen. Kita masukin pulpennya ke sini. Ayo. Lalu bungkus kon kita pelan-pelan. Tekan-tekan. Nanti baru diisi. Suzy, aku bikin dekorasinya lagi ya. Kok pakai nanya, Sam? Boleh banget lah. Yahoo! Hasilnya bakal begini. Di atasnya kita bikin dekorasi unicorn. Pakai ini dulu. Oh, sip, Sammy. Makasih. Kita tempel potongan busa kerajinan ini ke tepi kon. Ada yang kurang. Hal penting. Warnain kerajinan kita pakai cat kuku supaya semuanya berkilau. Ide bagus. Ayo oles cat kuku ini ke hiasan pink ini. Sip, hati-hati. Jangan sampai kena konnya. Nah, ini bagian unicornnya. Pasang di atasnya. Yap, aku biarin lebihnya sedikit buat tempat bolanya. Dan ini tanduknya. Bentar, Semi. Masih perlu beberapa proses lain. Ini bagian dasarnya. Kita perlu tambahin dekorasi supaya mirip unicorn. Tapi pertama, kita buat sambungan yang rapi di antara cone sama bolanya. Puntir 2 strip lempung jadi 1. Oh, aku punya pertanyaan buat teman-teman. Di video mana aku muntir lempung kayak gini? Aku pasang hiasan ini di dasar bola, jadi lebih cantik. Udah waktunya bikin tanduk? Nanti Semi belum, sabar ya. Oke lah, aku sabar. Oke, pasang dekorasi kecil di atasnya yang dari lempung pink, biar makin imut. Kalian suka topping es krim apa? Aku suka meses pelangi. Suzy, aku cocok nggak pakai topping unicorn? Semi, kamu lebih keren biasa aja. Iya sih, pasang aja di unicorn kita, biar penampilannya lengkap. Ya ampun, kamu nggak bilang ngebikin tanduk. Semi, aku baru mulai nih. Kita bungkus sepotong lempung kuning di sekitar kau. Aku yang bawa tuh. Oh, bisa ambilin 3 tusuk gigi, Sam? 3 tusuk gigi? Oke deh. Tanduk ini mau kucat pakai kuteks emas. Dengan begitu, tanduknya lebih ajaib. Unicorn memang ajaib, terutama tanduknya. Setuju banget. Nah, ayo tempel tali emas ini ke telinganya, supaya makin cantik. Makin banyak hiasan, makin cakep. Sip, tunggu tanduknya kering ya. Aku bantu keringin. Wush, wush, wah. Beres. Beres. Ayo kita pasang. Posisi tanduknya di sini, di tusuk gigi. Nah, telinganya di sini, di tusuk gigi, supaya aman. 1 dan 2. Ini, Susan sayang, lempung hitam untuk detail tambahan. Oh, makasih, Sam sayang. Aku bisa apa tanpa kamu? Paling jadi 2 kali lebih lambat. Bener. Oke, ayo pasang matanya. Hati-hati, kayak gini. Dan yang kedua. Gambar pipinya pakai ini. Siap, ini kamu bikin dari spidol. Yap, aku nyelupin cotton bud ke spidol merah kita. Wah, hasilnya imut banget. Ini bagian terakhir, taraaa. Oh benar, tutup pulpen supaya nggak kering. Asyik, sudah jadi.
Ayo kita coba. Oke, aku mau nulis pesan untuk Sam. Sam, kamu itu adalah temanku. Kita bisa pakai pulpen ini tanpa batas. Cukup ganti tempat tintanya kalau habis. Hore! Pulpen unicorn! Dan tempat alat tulis awan unicorn. Kalian terinspirasi? Cobain ya, teman-teman. Kasih like kalau kalian mau nonton kerajinan unicorn lain. Dan subscribe channel kami. Dadah! Thank you.